Wanita Hari Ini. Dan supaya watak dan perwatakan itu sendiri sampai dan menepati apa yang dikehendaki oleh pengarah dan juga naskah itu sendiri. Media MDEC telah melancarkan e-usahawan, iaitu program transformasi digital yang bertujuan memberi inspirasi dan pendedahan kepada beli Malaysia serta usahawan mikro untuk memanfaatkan keusahawanan secara digital. Program ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak. Attitude lah, attitude orang yang mungkin tak kena dengan apa yang kita orang yang kita suka ataupun kita orang yang kenal lah, kita berkenan ya. Jadi kalau tu pasal orang, kita cerita pasal binatang. Kau pernah cerita pasal binatang ke tak pernah? Dia cerita pasal orang je. Mesti pasal orang. Okey, kepada anda ya di luar sana yang nak dapatkan produk Dina Skincare, anda boleh hubungi talian yang tertera di kaca TV anda. Ataupun anda boleh ke kedai-kedai kosmetik atau salon-salon yang terpilih ya, sebab produk Dina Skincare ni dah berada di seluruh Malaysia ya, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Ya. Tentunya dari komposisi hari ini ya, Opik practice terus dengan seluruh band di Jakarta. Wow. Ya. Kita coba ambil rearrangement yang bagus ya, kita pakai teman-teman yang terbaik, kemudian pilihan juga lagu-lagu terbaik dari album 1 sampai juga album yang terakhir gitu ya. Nah, tentunya ini coba maksimal karena semua pemain adalah yang memainkan lagu-lagu di album Opik sendiri.